dan sudah jadi pelangi. Yo, what's up guys? Oke, jadi hari ini saya bakal ngasih tahu kalian gimana caranya bikin pelangi. Oke, jadi kalian cuma membutuhkan block of emerald, beacon, dan kaca warna-warni yang seperti ini. Oke, juga tambahan merah. Jadi kalian cuma membutuhkan itu, dan kalian harus bentuk 3 baris emerald dan terus-terusan kayak gini yang panjang. Oke, sesuai kacanya. Oke, kita bikin block of emeraldnya ini panjang seperti ini. Oke. Lalu habis itu kalian masukkan ini beacon. Nah, sesuai warna pelanginya ada berapa? Oke, ini ada 8. Oke, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 8, dan ini kebanyakan nih. Waduh. Ada aja. Oke, dan setelah itu kalian cuma masukkan warna yang sesuai dengan warna pelangi. Oke, seperti ini. Tapi kalian harus bikin ini dulu di sampingnya, karena kenapa? Karena nggak bisa naruh blok di atas beaconnya. Oke. Nah, setelah itu baru kalian menggunakan apa ini, stained glassnya. Oke, warna merah dan oranye, kuning, hijau. Oke, jadi kita berarti kurang ini. Oke. Oke, dan setelah itu kita masukkan lagi hijau tuanya. Set. Oke, setelah itu baru hijau dari tadi. Biru, ungu tua, ungu, dan ungu muda. Lagi. Set. Oke. Dan sudah jadi pelangi, tapi kayaknya kurang bagus kayak gini ya. Oke. Oke dah. Gitu aja lah. Kalian bisa hias sesuai warna favorit kalian. Oke, kalian bebas sesuka kalian. Oke. Dan ini saya bakal bikin lagi teman-teman warna merah, kuning, hijau saja. Oke. Kita coba lagi. Oke, mantap. Oke, dan seperti itulah cara membuat pelangi atau lampu warna-warni yang panjang gini. Keren banget bukan? Oke, kalian bisa bikin buat menghiasi atau menandai kota kalian. Oke, dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke.